Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Warung Properti, Bapak Ibu dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya teman-teman, itu di belakang saya ada rumah yang kelihatannya dari luar itu sederhana ya, tapi kita lihat di dalamnya seperti apa. Nanti jangan kaget ya, bahwa ternyata rumah ini memiliki aksesoris di dalam ruangannya yang sangat indah. Silahkan nanti teman-teman bisa menilai sendiri ya. Ya, mohon dukungan teman-teman dengan cara like, subscribe, dan komentarnya. Silahkan ya, terima kasih. Kita lihat mulai dari depan sini ya teman-teman. Ini adalah terasnya. Luasnya 4x8 meter. Luas sekali ya. Jadi bisa untuk garasi. Dan saat ini ada Harley Davidson ya, motor gede punyanya Mas Vicky, putra daripada yang punya rumah ini. Ya teman-teman, kita melihat dari depan sini ya, atap daripada plafon terasnya menggunakan material PVC yang tentunya tahan terhadap air ya ketika terjadi kebocoran. Ya, dari teras kita masuk saja ke ruang tamu ya. Nah, ini yang seperti tadi saya bilang di awal, bahwa rumah ini mempunyai pernak-pernik atau hiasan ruangan yang sangat indah dan tentunya harganya mahal. Teman-teman bisa melihat sendiri ya, ini ada partisi penyekat ruangan dari multiplex, dan seluruh ruangan ini temboknya sudah full color menggunakan wallpaper bermotif kayu ya, disertai dengan hiasan dinding dan guci-guci yang menambah indah daripada ruang tamu ini. Luas daripada ruang tamu ini adalah 6x8 meter. Di samping ruang tamu itu ada satu ruangan, yaitu kamar tidur utama. Kita cek saja ke dalam seperti apa. Ya, ini adalah kamar tidur utama daripada rumah ini ya. Sama juga perabotannya, dari lemari, tembok, semua sudah full color dan sangat matching ya. Luas daripada kamar tidur ini adalah 4x3 meter, yang dilengkapi di dalamnya sudah ada kamar mandinya ya. Silakan teman-teman bisa lihat sendiri dan memberikan penilaian sendiri terhadap konsep ruangan ataupun bangunan daripada rumah ini. Rumah ini berdiri di atas tanah seluas 120 meter persegi. Sudah full bangunan ya teman-teman. Dengan legalitas sertifikat hak milik dan ada IMP-nya. Ya, ini kita kembali ke ruang tamu ya. Dari ruang tamu kita bisa melihat tepat di depan sofa ruang tamu itu ada pintu yang menghubungkan antara ruang tamu dengan ruangan berikutnya. Ya, itu terlihat ya dari pintu ini. Sebelum kita masuk, kita lihat dulu yang depan persis pintu masuk ini ya. Ada kitchen set. Ya, ini adalah dapurnya ya. Ini adalah dapur daripada rumah ini yang berada di depan. Jadi tertata dengan rapi, ada kitchen set beserta base kompor ya. Menggunakan kompor tanam yang tidak mengganggu pemandangan. Tentunya akan menambah indah daripada keunikan rumah ini. Berikutnya kita masuk ke ruangan selanjutnya,
tepat di depan pintu itu ada tangga menuju lantai 2, dan di samping tangga ada satu ruangan lagi ya pemirsa. Ya, kamar tidur ya. Ini kamar tidur yang kedua dengan ukuran 3x3 meter, beserta semua temboknya, dinding daripada ruangan ini juga sudah full color, terpasang wallpaper motif kayu juga, disertai dengan warna daripada plafonnya itu sangat elegan, jadi menambah ruangan ini semakin syahdu ya teman-teman. Biar makin betah saja di rumah ya. Selanjutnya biar nggak penasaran, langsung saja ya kita ke atas. Kita dari tangga ini ke atas ke lantai 2. Ya, ini tangga daripada bangunan ini ya. Terpasang handrail itu dari material baja hollow, dipadu dengan anak tangga berupa keramik motif kasar ya teman-teman. Tentunya bertujuan agar tidak licin ya. Ya, ini temboknya jelas sekali terlihat sangat indah ya, nuansa alami semua karena motifnya motif kayu. Ya, pas kita naik ke atas itu langsung ada di lantai 2 ini. Ruangan di lantai 2 pertama ini ruangan tamu ya, yang luas juga, berukuran 4x5 meter. Dipadu dengan beberapa sofa terpasang di sana yang sangat matching warna-warnanya dengan perabotan yang lain. Tentunya teman-teman bisa menilai sendiri ya, si pemiliknya orangnya kreatif sekali dan sepertinya seorang seniman ya, jiwa seninya sangat kental ini. Padahal saya sangat kenal dengan beliau, beliau itu adalah seorang pengusaha, beberapa toko dan rumah makan ada di Cikampek. Ya, ini ruangan berikutnya yaitu yang ada di atas adalah dapur. Sementara tidak dipakai, hanya untuk menyimpan barang-barang. Dari saya cukup sekian, semoga bisa membantu informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.